Menghitung hari yang tak beberapa lama lagi bagi pasangan muda populer di tanah air Rizky Billar dan Lesti Kejora untuk sah menjadi sepasang suami istri muda baru. Pasalnya jadwal pernikahan yang akan diadakan pada 24 Juli mendatang telah terang benderang dijelaskan di media. Namun ada yang seru kali ini ketika mengulik rumah baru yang sedang tahap pembangunan bagi pasangan muda tersebut. Bagaimana landscape rumah baru pengantin tersebut? Inilah Fiternik News Update kali ini. Empat hari lagi genap sudah 11 bulan hari jadian Rizky Billar dan Lesti Kejora yang jatuh pada tanggal 24 Juni ini. Anniversary pertemuan antara kedua pasangan bombastis ini selalu dirayakan oleh para penggemar dan fans fanatik Rizky Billar dan Lesti Kejora. Mulai dari acara arisan ibu-ibu, mengirim karangan bunga, dan sampai memberikan kado hadiah bagi pasangan muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Namun suasana saat ini sangat berbeda dengan suasana sebelumnya. Kenapa tidak? Pasangan dua sejoli ini telah berada dalam status pertunangan yang telah disakralkan pada Minggu 13 Juni 2021 kemarin. Berbagai euforia kebahagiaan terpancar di semua orang, dan itu adalah hari yang spesial bagi Rizky Billar dan Lesti Kejora. Baru-baru ini beredar postingan di laman media sosial seputar rumah baru yang dalam tahap pengerjaan. Dalam postingan tersebut bertuliskan rumah baru pengantin segera kelar. Dengan beberapa komentar yang ditekan ke fans dan para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora, hal tersebut sontak membuat kagum dan penasaran netizen di media sosial. Dengan cuplikan beberapa landscape bangunan yang tampil dalam video yang sedang viral tersebut. Beberapa penjelasan di dalam caption tersebut menjelaskan beberapa bagian ruangan yang ada di dalam rumah mewah yang isu beredar adalah rumah baru bagi pasangan muda fantasional Rizky Billar dan Lesti Kejora tersebut. Yuk kita intip rumah yang telah hampir 90% tahap finishing tersebut. Halaman dan mini taman bermain di depan rumah. Sebelum memasuki kediamannya, halaman hijau dengan mini taman bermain yang bisa dimainkan saudara maupun anak-anak kelak nantinya. Carport dan bagasi yang cukup luas. Carport yang bisa menyimpan 4 mobil sekaligus hingga garasi di dalam yang bisa digunakan untuk menyimpan mobil dan beberapa motor mewah lainnya. Kolam ikan dalam menyambut tamu. Ketika para tamu memasuki kediaman, nantinya mereka akan disambut dengan pemandangan dari kolam ikan yang ada di sudut kiri rumah, tepatnya di sebelah pintu masuk. Ruangan tamu yang luas lengkap dengan rak koleksi. Di ruang tamu ini nantinya akan meletakkan home theater, tujuannya agar bisa dinikmati bersama keluarga dan kerabat yang datang. Kolam renang pribadi yang sudah diimpikan Rizky Billar sejak dulu. Kolam yang memiliki ukuran cukup besar ini juga dilengkapi dengan kursi dan meja untuk bersantai. Selain itu, terdapat pohon berukuran sedang di sudut kolam renang agar lebih menambahkan kesan estetika dan juga relaksasi.
Dengan hebohnya seputar keseruan desain pengejaan rumah baru pengantar Rizky Billar dan Lesti Kejora tersebut sangat membuat antusiasme masyarakat dan netizen tertuju terhadap postingan tersebut. Semua merasa senang dikarenakan fans dan para penggemar telah menganggap idola adalah bagian dari hidup mereka. Bahkan mereka akan merasa sepi jikalau tidak mengupdate status sang idola di setiap jamnya. Hal tersebut telah diakui oleh beberapa penggemar, bahkan sampai-sampai Rizky Billar dan Lesti Kejora terbawa ke dalam tidur mereka. Ada juga dari para penggemar yang mengakui sampai kurus karena kurang nafsu makan dikarenakan sedang terpapar sindrom idola Rizky Billar dan Lesti Kejora, papar seorang penggemar fanatik di kolom komentar media sosial. Terlepas dari benar atau tidaknya postingan yang beredar di media sosial tersebut, yang terpenting bagi netizen dan penggemar itu adalah sesuatu doa dan harapan kepada sang idola mereka, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Mereka sangat senang dengan postingan tersebut, bahkan banjir doa dan dukungan agar rumah tersebut segera selesai dalam waktu dekat ini, seiring dengan disahkannya Rizky Billar dan Lesti Kejora di KUA setempat. Dan itulah yang mereka harapkan. Semoga harapan dan cita-cita mulia dari para penggemar terhadap Rizky Billar dan Lesti Kejora tersebut dihijabah oleh Allah Azza wa Jalla dan dilancarkan segala sesuatu urusan nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.